ngetes keseimbangan. Halo bro, selamat sore. Ini jadi saya lagi bos nih, mau naik. Ganti gigi tadi ini. Nih. Masih gigi kecil. Ini jadi saya pakai TR8. Sepeda teman sih, sepeda teman. Jadi berhubung tadi saya ambil, besok kan loading. Ya udah saya pakai aja. Saya lagi di persawahan gitu. Ya udah, ikutin aja ya guys-nya kali ini. Ntar kayak gimana sih treknya, ntar sebenarnya ada trek XC banget sih, treknya ada turunan dan banyak flat sih, ntar ada naik-naiknya juga. Nah jadi ini saya baru kali ini sih pakai NTTR8 buat gue kayak gini. Mau ada kesempatan jadi saya coba nih ini sepeda. Sebenarnya mungkin sama aja sih ya, soalnya saya udah pernah nyobain yang NTTR6. Tapi ini beda fork, beda spek sih. Ya lumayan juga, kisaran apa tentang harganya tuh sekitar 7 jutaan, lumayan. Ada dropper seat postnya juga sih. Ini saya lagi goes tipis-tipis aja, ini deket-deket. Ya, salin udah jam 4 juga. Listrik udah masuk sini. Oke. Tangan miri. Oke. Lumayan sih. Dan apa ya? TR8 ini udah ada pakai dropper seat post. Sebenarnya saya udah pernah bahas sih. Oke, wah jembatan. Weh bro, jadi tadi dari situ. Ya ini sebenarnya saya udah pernah sih lewat sini. Jadi ya kudu acara ngangkat dan gotong ya ini. Yaudah kita aja yuk. Ya harus gotong bro, acara gotong-gotongan. Ya ampun. Hampir nyemplung nih kaki yang kiri. Kayaknya kalau dinaikin sih oke sih ya. Coba sih ya, kayak challenge gitu. Dinaikin. Jangan deh. Daripada daripada ya. Kecuali kalau habis apa itu? Kalau habis panen berani sih. Soalnya kan ini baru nanem gitu loh. Kan ngerusak gitu, kasihan juga. Sama yang punya padi. Alibi. Nyobalah. Kalau nggak dinaikin tuh kayak nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetes keseimbangan. Cabut. Ya ampun, jangan. OMG. Nggak deh. Nggak dah. Nggak. Tidak. Tidak mau mencoba. Karena ini kekecilan sih bro. Kalau di video saya yang pakai Premier 4.0, saya pernah lewat kayak ginian tuh agak gede sih. Ini jalan aja, waduh. Ini kayak cuma beberapa senti ya ini. Nah kalau kayak gini sih bisa sih. Halo, halo bro. Nah kalau segini sih masih wajar. Oke siap. Mulai ngaji yo. Sepatu yang kiri udah jadi korban bro. Mampus. Oke. Ini gue segila sih sebenarnya kayak gini. Sama segini wajar. Ya. Mantap. Oke. Sip. Oh. Ini hardtail tapi apa ya?
mungkin faktor porek ya sebenarnya itu ya. Kalau masalah porek tuh penting banget sih menurut, kayak keredam udah enak gitu loh. Nah kalau yang kemarin tuh yang nganan itu, ini jadi yang terus aja sih. Ntar ada yang nganan. Wow, ini tanjakan sih. Ini ban segede gini, tanjakan tapi apa ya? Kayak enteng sih, soalnya ini hardtail. Udah gitu, grup setnya tahu sendiri kalian. Ya, udah XT, udah 11 speed nih, udah 46. Sama kayak T8 saya. Tapi ini hardtail tuh lebih digoes gitu, kayak lebih naik gitu loh bro, gak terbuang percuma di rear shocknya. Tumben nih jalan sepi, biasanya sih rame. Ntar habis tanjakan ini, tanjakan lagi lumayan, terus nganan, trail lagi sih tapi udah pavingan, ih parah. Nah ini jadi di depan tuh ada tanjakan yang lumayan tinggi. Meskipun ban gede gini ya masih oke sih kalau buat perkotaan. Enteng bener. Padahal ini masih pakai berapa ini? Masih pakai 8 speed sih. Masih pakai 8. 8, coba 9. Nah, ini 9. 9 udah enteng ya. Oke. Ya. Mantap, bro. Habis ini udah nganan. Jarang-jarang ya spalan kayak gini. Mantap. Nah. Jadi masuk. Tapi udah pasti ngantai ya. Layangan. Ternyata musim layangan nih. Sini tuh banyak rumah kalau daerah sana. Gak kayak daerah tadi. Kalau daerah tadi tuh ya sebenarnya buntu sih. Aksesnya ke rumah tadi tuh aja. Kalau ini banyak sana. Kemana ya? Kayak buntu sini. Nah udah keren. Jembatannya udah kayak gini. Udah lama nggak pernah gue kesini tuh rasanya. Wih, biasanya selip sih di situ tadi. Wih, itu tadi nemuin sepeda tuh, sepeda motor sih. Tapi banyak kecil banget, kayak itu masih gedean ini bro. Masih gedean TR8 300, itu paling 200 sih. Buset. Udah pavingan bro. Payah. Tuh kan banyak rumah. Enak banget ya, disini tuh gak ada polusi. Mantap sih. Ini nggak bisa ngubah gigi nih. Ya. Woi. Sip. Segar banget nih, bro. Aduh. Biasanya saya balik dari sana terus ke sini gitu. Ini pengen gue sih. Ntar ini tembusnya sama sih kayak yang gue Polygon Premier 4.0 kemarin. Wah, itu sawah, bro. Sawah terus itu laut, udah laut tuh. Selat Bali. Ini kabel-kabel masih pakai tiang yang kecil-kecil gini ya. Itu rumah di tengah sawah banget tuh.
Mantap sih. Ya udah, mungkin video ini sampai sini aja. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Dadah.